Selanjutnya, sebagai pembicara kami yang kedua, yakni Dr. Ruli Rosandi, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes, yang akan memberikan materi lebih lanjut kembali mengenai update on blood glucose monitoring kepada Dr. Ruli waktu dan tempat. Monggo, dokter. Baik, terima kasih, Dr. Aulia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Uh, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada guru saya ketua konsil kedokteran dr putu moda arsana juga kepada terima kasih kami ucapkan kepada kepala departemen dr joko heri sppdk Home, dan juga kepada ketua program studi dr bogi pratomo sppdkgeh dan juga kepada pembicara para pembicara dr sri sunarti dan juga dr meda dan juga kepada ketua atau kepala divisi kami dr. Laksmi Sasyari ini SPPDKM uh, dan juga kepada seluruh peserta webinar uh, siang hari ini uh, para PPDS para alumni dan juga uh, para pengamat yang lainnya terus terang pada waktu diberikan judul ini saya sampai hamin dua masih belum tahu mau bicara apa sampai akhirnya uh, dua hari yang lalu pada waktu kita diskusi dengan dokter Sri dan juga dokter Meda, akhirnya saya mencoba untuk mengangkat ini. Karena memang kira-kira uh, satu setengah bulan yang lalu, rumah sakit dokter Saiful Anwar Malang itu ditunjuk menjadi salah satu center of excellence dari diabetes oleh Kementerian Kesehatan. Nah, pada waktu ditunjuk tersebut, salah satu permintaan atau pertanyaan dari Kemenkes itu adalah, apa sih unggulan dari, dari uh, diabetes kliniknya uh, di Malang atau mau mau buat apa sih di Malang itu untuk diabetes kliniknya apa sih kekhususannya ke atau kekasannya. Saya waktu itu bingung juga menjawabnya ya dalam artian mau dibuat apa ya seperti ini ya. Kemudian saya minta contoh, ternyata kalau seperti di RSCM itu eh, mereka ingin mengembangkan klinik transisi ya, klinik transisi dari type 1 diabetes ke type eh, ke type 1 diabetes eh, apa namanya? anak ke dewasa dan juga ingin mengembangkan bariatik surgery. Sehingga ya, mungkin nanti ke depannya Dr. Sri, dokter Meda, kita bisa mengembangkan ini terkait dengan bagaimana pada populasi geriatrik, jadi menjadi kekuasaan atau kekuasaan kita, dan juga terkait dengan uh, presisi medicine dengan uh, continuous glucose monitor. Nah, ini uh, agenda uh, kita hari ini, saya bagi menjadi tiga, terkait dengan problemnya, kemudian bagaimana sih pemantauan untuk pasien diabetes, dan kita sedikit akan masuk tentang uh, precision medicine. Uh, kita lihat dulu sebenarnya seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Sri tadi, tata laksana diabetes itu multimodalitas. Ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi diabetes complication. Ujung-ujungnya adalah untuk mengurangi diabetes complication. Dan itu dimulai dari modifikasi gaya hidup dan edukasi terhadap diabetes. Kemudian tata laksana glukosa darah, tata laksana tekanan darah, lipid, kemudian juga penggunaan obat-obat yang memiliki keuntungan pada kardiovaskular dan kidney. Ini saya ambil dari Standard of Medical Care American Diabetes Association 2022. Jadi memang tidak hanya patokannya pada glycemic management, tapi ada banyak unsur-unsur yang lain harus diperhatikan yang ujung-ujungnya adalah untuk mengurangi atau menurunkan komplikasi yang diakibatkan oleh diabetes. Dan risk reduction ini apply individual, bersifat individual. Nah pada pagi menjelang siang ini kita akan lebih berfokus kepada bagaimana tata laksana kendali glukosa darah. Karena kalau kita lihat pasien diabetes itu dokter Sri juga sudah bicarakan itu tidak sama semuanya, tidak homogen. Ada pasien yang mempunyai kardiovaskular problem, ada pasien dengan komplikasi mikroangiopati seperti retinopati, nefropati, ya gastropati, ya neuropati, ya, juga ada dengan komplikasi kardiovaskular disease, peripheral artery disease, stroke. Kemudian juga ada pasien yang cenderung untuk hipoglisemia, ada pasien yang cenderung untuk hiperglisemia, sehingga tidak homogen pasien diabetes. Tidak bisa ada suatu one size fit all, seperti kata dokter Sri tadi. Dan juga belum lagi terkait dengan age, usia. Uh, kemudian juga terkait dengan life expectancy-nya, harapan hidupnya. Belum lagi terkait dengan tingkat pendidikan dan uh, tingkat ekonominya. Belum lagi juga terkait dengan aktivitas fisiknya. Dan itu sangat-sangat membuat uh, tata laksana diabetes itu sangat bersifat individual dan itu menjadi tantangan uh, kita sebagai physician. Dan yang penting juga sebenarnya adalah bagaimana uh, kita mengedepankan antara menyeimbangkan antara uh, risiko untuk hipoglikemia dengan resiko untuk hiperglikemia. Karena sebenarnya hiperglikemia kita bertujuan untuk mengurangkan atau menurunkan komplikasi jangka panjang. Tapi di satu sisi apabila kita kurang bagus memanage, maka di bawahnya itu ada, ada resiko untuk kondisi yang kita sebut hipoglikemia yang sama-sama berisiko untuk menimbulkan komplikasi. Nah, untuk itulah makanya untuk menyeimbangkan antara Kondisi hypoglycemia dengan kondisi pergelekemia dengan target glukosa darah yang kita inginkan, kita memerlukan apa yang kita sebut sebagai pemantauan glukosa darah. Dan orang-orang dengan diabetes seperti rekomendasi standar medical care dari EDA, sebaiknya di, uh, dibekali juga pengetahuan tentang pemantauan glukosa darah yang sangat tergantung kepada preference dan juga terapi yang diberikan. Nah, untuk itu uh, sebenarnya... Uh, ada banyak faktor yang mempengaruhi gula darah. Kadang-kadang pasien hanya mengatakan, dok, saya sudah mengurangi makan, dok. Tapi gula darah saya tidak tidak bisa normal atau tidak turun. Sehingga kalau kita lihat di sini ada suatu publikasi yang mengatakan paling tidak ada 42 faktor yang mempengaruhi glukosa darah. Mulai dari makanan, karbohidrat, tipe karbohidratnya, kandungan lemak, protein, kafein, dan lain sebagainya. Kemudian juga obat-obatan, dosisnya, waktu pemberian, dan lain sebagainya. Kemudian ada aktivitas ya, aktivitas uh, eksersis yang ringan, aktivitas yang berat, kemudian juga biological, misalnya kurang istirahat, stres dan illness. ini kan kita sering ditanyakan pada pasien apa mungkin karena ibu saya stres ya, Dok, gula darah saya uh, gula darah ibu saya meningkat. Nah, itu ada hal-hal yang uh, menyebabkan perubahan daripada gula darah. Belum lagi kondisi lingkungan dan juga kondisi uh, kebiasaan sehari-hari. Jadi, ada banyak faktor yang menyebabkan perubahan daripada glukosa darah. Sehingga untuk itulah kita memerlukan suatu tools ya untuk melakukan monitoring atau pemantauan glukosa darah. Paling tidak saat ini ada beberapa uh, tools yang terkait dengan blood glucose darah, kemudian HbA1c dan continuous glucose monitoring. Kita masuk dulu dengan uh, blood glucose meter yang sering kita pergunakan sehari-hari. Uh, saya mem memakai referensi atau rujukan dari pedoman pemantauan glukosa darah mandiri 2021 yang dikeluarkan oleh PB Perkeni, di mana indikasinya adalah type 1 diabetes dan type 2 diabetes yang yang lebih dikhususkan, wah, kerennya wabil khusus ya, menggunakan insulin, kemudian ada kondisi khusus seperti hamil, hipoglikemia berulang, sakit berat, neuropati dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya lagi ada penggunaan obat-obat hipoglikemia oral dan yang agak lebih jarang terkait pasien dengan yang terkendali dengan obat tapi ada kondisi-kondisi yang tertentu. Nah, pada pemeriksaan glukosa darah mandiri kita menentukan target glukosa darah. Misalnya pada glukosa darah preprandial sebelum makan targetnya adalah 80 sampai 130 dan 1 sampai 2 jam post-prandial kurang dari 180 dan ini juga memberikan perbedaan apabila yang menjadi target adalah pregnansi atau diabetes mellitus gestasional. Nah, frekuensinya bagaimana? Frekuensi SMBG ini atau PGDM gula darah mandiri ini tergantung pada apakah intensitas rendah atau PGDM atau SMBG yang intensif karena kalau kita lihat di sini ada contohnya di sini misalnya pasien dengan uh, menggunakan obat oral saja ya, nah dia uh, bisa bisa memeriksa gula darah sebelum makan pagi atau dan setelah makan pagi selama tiga hari sebelum kontrol ke dokter. Jadi misalnya kontrolnya hari Kamis maka disarankan untuk melakukan pemeriksaan glukosa darah sebelum makan pagi dan setelah makan pagi pada hari Senin Selasa Rabu Kamis kontrol. Ya, kemudian ini pada pasien yang mendapatkan insulin basal saja, maka disarankan pemeriksaan sebelum makan pagi dan sebelum makan malam. Ya, apabila dikombinasi dengan uh, obat oral bisa dilakukan pemeriksaan sesudah makan pagi. Nah, bagaimana dengan insulin uh, yang basal plus? Ya, basal plus bisa sebelum makan pagi dan setelah makan pagi untuk yang plus satu. Ya. Kalau basal plus 2, misalnya, setelah makan pagi dan setelah makan siang, maka bisa diperiksa sebelum makan pagi, setelah makan pagi, sebelum makan siang, dan uh, setelah makan siang. Kalau basal bolus, maka pemeriksaannya itu menjadi lebih uh, sering, ya. Mohon maaf, ada yang bocor, sepertinya mic-nya. Ah, berikutnya, kalau uh, premix atau co-formulation, maka sebaiknya sebelum makan pagi, ya. Dan sebelum makan malam, paling tidak dua kali, bisa dibarengi misalnya sebelum makan siang. Jadi ini adalah titik-titik tangkap bagaimana atau kapan waktu untuk dilakukan pemeriksaan glukosa darah mandiri. Itu terkait dengan PGDM atau SMBG. Nah bagaimana dengan HBA1C? Kita sering menggunakan HBA1C sebagai target terapi. Ini tadi sudah disampaikan oleh juga oleh dokter Sri bahwa... Rata-rata target terapi adalah A1C itu sekitar 7%. Tapi akan menjadi sangat bersifat individual terkait dengan lamanya penyakit, kemudian resiko untuk timbulnya hipoglikemi, life expectancy, dan ada komorbiditas yang lain, dan juga establish vascular compliance dan patient preference. Tapi yang ingin saya sorotin adalah terkait yang tabel di sebelah kanannya. Ini sering kita bergunakan mengenai estimated average glucose. Jadi kalau misalnya A1C-nya itu 7, maka rata-rata glukosa darahnya bervariasi antara 123 sampai dengan 185. Kalau HbA1C-nya 8, berarti dia mulai 147 sampai dengan 217. Hal inilah yang menyebabkan beberapa uh, ahli mengatakan inilah kelemahan daripada atau limitasi daripada A1C karena target range-nya cukup besar misalnya HbA1C-nya katakanlah kita bilang 6 maka itu antara 100 sampai dengan 152 sehingga ada kecenderungan untuk underestimate atau overestimate pada individual average glucose. jadi glukosa darah individual ratanya ya dan kemudian juga tidak bisa mengindikasikan HbA1C-nya timing atau waktu timbulnya hipoglikemia atau hiperglikemia. Berikutnya limitasinya adalah terkait dengan tidak dapat menggambarkan variabilitas daripada glikemik, ya tidak bisa melihatkan uh, naik turun daripada glukosa darah, dan sehingga uh, untuk insulin dosing decision kadang-kadang kita mengalami uh, kesulitan untuk melakukan. Penyesuaian dosis. Yang bisa kita lakukan itu HbA1c untuk memulai, kemudian melakukan titrasi. Tapi untuk dosing decision hari per hari itu kita susah untuk menggunakan A1c sebagai parameter. Kemudian juga limitasi lain terkait dengan uh, unreliable pada pasien-pasien dengan anemia hemolitik, hemoglobinopati, dan uh, iron deficiency, dan juga tidak bisa dipergunakan pada pasien dengan end-state kidney disease, dan juga pregnancy. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat dari uh, apa namanya tata laksana glukosa darah maka sebenarnya HbA1c bukan hanya satu-satunya target ya jadi bukan bukan patokannya jika HbA1c-nya di bawah setengah maka dia akan uh, terhindar dari resiko kena serangan jantung. Ini kita baru ngomong mengenai uh, kendali glukosa darah, belum lagi ngomong mengenai lipid dan uh, blood pressure. Ini baru baru ngomong tentang HbA1c, uh, ngomong kendali glukosa darah, HbA1c is not the only target. Karena HbA1c itu sebenarnya adalah uh, good marker untuk long term diabetes complication. Jadi untuk uh, komplikasi diabetes jangka panjang, ya, karena memang lowering Hbac, HbA1c itu juga akan menurunkan resiko terkait dengan diabetes uh, jangka panjang, ya komplikasinya. Tapi uh, HbA1c memiliki kelemahan terhadap variabilitas intraday, interday, dan juga merupakan marker yang kurang begitu baik untuk hypoglycemia sehingga uh, sebenarnya kalau kita menggunakan target glukosa darah kita memang menargetkan HbA1c tapi sebaiknya ada komplementari daripada HbA1c untuk melengkapi pemeriksaan uh, HbA1c tersebut. Untuk itulah maka kita mau coba masuk sekarang ke uh, continuous uh, glucose monitoring karena kita akan berbicara time in range di sini. Nah, time in range saya juga mengambil uh, uh, patokan dari pedoman pemantauan glukosa darah mandiri 2021 yang dimaksud dengan pemantauan glukosa kontinu atau CGM digunakan sebagai metode tambahan untuk menilai kadar glukosa darah tadi di samping tadi ada SMBG dan ada HbA1c. Karena di sini uh, salah satunya adalah keunggulannya terkait dengan time in range kalau di bahasa Indonesia kan waktu dalam rentang yang digunakan sebagai alat ukur kendali glikemik dan pola glukosa darah. Dan kelebihan daripada uh, time in range ini bisa mendapatkan penilaian terhadap hipoglikemia, hiperglikemia, dan juga variasi glikemik. Dan data-data menunjukkan bahwa didapatkan korelasi yang kuat antara time in range dengan HbA1c ini. Nah ini adalah indikasi untuk continuous glucose monitoring ini. Kalau secara international consensus disarankan untuk semua pasien dengan type 1 diabetes. Atau type 1 diabetes yang di terapi dengan intensif insulin terapi dalam hal ini bisa katakanlah basal bolus tapi tidak uh, tidak mencapai target kendali glukosa darah atau mereka-mereka ya dengan hipoglikemia yang ber, uh, berulang ya yang problematik American Association College of Endocrinology ACE memberikan rekomendasi untuk type 1 diabetes dengan hypoglycemia atau unawareness yang tidak mencapai target kendali atau juga tab 2 diabetes dengan intensif insulin terapi. Sedangkan American Diabetes Association merekomendasikan untuk type 1 diabetes, kemudian pasien-pasien uh, dengan hypoglycemia atau hypoglycemia unawareness, mungkin ini banyak pada populasi geriatri tadi, kemudian uh, sensor augmented pump terapi, dan juga pada pasien-pasien dengan populasi uh, hamil atau uh, gestational diabetes. Nah, ini adalah gambaran dari ambulatory glucose profile report. Jadi, kalau kita meletakkan alat, nanti mungkin lebih banyak dijelaskan oleh dokter Meda mengenai ini. Saya juga terus terang pengalaman sangat minimal dari sini di bidang CGM ini, baru akhir-akhir ini melihatnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini setelah meneretakkan alatnya ya di, di tubuh, ya, kemudian setelah 14 hari, 10 hari itu bisa di-download datanya dan kemudian akan diberikan atau mendapatkan laporan mengenai metrik dan targetnya. Jadi berapa persen yang mencapai target, target in range below 70, below 54 ya dan average glucose, Kemudian bisa terlihat uh, apa namanya ambulatory glucose profile-nya. Bisa kelihatan ambulatory glucose profile-nya dan juga uh, gambaran hari per hari ya, gambaran hari per hari daripada fluktuasi glukosa darah. Ini adalah salah satu contoh antara A1C dengan uh, continuous glucose monitoring ini. Ini adalah tiga pasien yang berbeda kalau kita lihat ya pasien yang pertama ini adalah ini yang range-nya ya. Yang ini yang yang kotak ini adalah range-nya kotak ini. Dan kalau kita lihat pasien yang pertama relatif ya masih di dalam range-nya. Sedangkan eh, pasien yang kedua kalau kita lihat ada periode hiperglikemia ya. Ya, ada per, ada periode hiperglikemia dan kalau yang pasien ketiga ya pasien yang ketiga bahkan ada periode hipoglikemianya selain hiperglikemianya. Nah, bagaimana A1C-nya? ketiga orang ini memiliki HbA1c yang sama yaitu 6,7%. Ya, HbA1c yang sama itu 6,7%, tapi uh, tidak terlihat dari A1c yang 6,7% berapa persen waktunya yang mengalami hipoglikemi, berapa persen yang mengalami glucose variability dan berapa persen waktunya yang uh, berada di dalam kotak yang kita sebut sebagai time in range tersebut. Nah, ini yang saya ambil dari pedoman pemantauan perkeni. Jadi yang dimaksud dengan target kendali di sini secara secara individu ya, secara umum artinya jika HbA satunya 7, ini yang dimaksud dengan target adalah time in range-nya sekitar 70%. Ya, sekitar 70% time in range-nya. Kemudian uh, time below range ya yang masuk ke dalam level 1 hipoglikemia itu kalau bisa kurang dari 4%. Ya. Yang di bawah 1% itu ya ada level 2 hipoglikemia kalau bisa di bawah 1%. Dan yang hiperglikemia jika eh glukosa darah di atas 250 sebaiknya kurang daripada 5%, ya. Jadi kalau kita lihat seperti hal ini maka tergambar dengan dengan cukup baik berapa persentase average daripada glukosa darah harian. Dan di sini disebutkan bahwa setiap 5% peningkatan TIR memberikan keuntungan klinis. Jadi, kalau TIR-nya ini kan targetnya adalah 70%. Jika ada peningkatan 5%, setiap peningkatan 5%, maka akan memberikan keuntungan klinis tambahan. Dan ini sasarannya itu akan bervariasi pada populasi diabetes yang berbeda. Tadi kita sudah berbicara mengenai populasi yang umum type 1 and type 2 diabetes secara umum. Tapi bagaimana dengan older atau pasien-pasien dengan resiko risiko tinggi ya, seperti pasien dengan gagal ginjal dan sebagainya. Maka di sini uh, target kendali kalau bisa yang di atas 250 kurang daripada 10%. Yang uh, apa namanya? di atas 180 ya kalau bisa kurang daripada 50% dan yang time in range kalau bisa sekitar 50%. Ya, kalau tadi yang uh, secara umum 70% ini di Uh, apa namanya di range uh, 50% ya. Kalau untuk pregnancy ya kurang dari 25% yang time range-nya kurang uh, lebih daripada 70%. Dan kalau bisa uh, yang paling bawah, yang di bawah 54 hanya kurang dari satu persen. Begitu juga dengan yang uh, gestasional, ya gestasional dan type 2 diabetes. Uh, tar, ini target in nya ya. Dan ini kalau bisa di bawah satu persen untuk gula darah di bawah uh, sa, di bawah 54 mg per desiliter nah ini adalah kasus uh, seorang pasien uh, wanita, type 1 diabetes, ya ini saya dapatkan contoh kasus dari Jakarta Insulin Pump Education Center waktu saya pernah ke sana, ya jadi di sini rata-rata uh, glukosa darahnya ya 152 dengan estimasi ABA 1C 6,9%. Coba kita bayangkan kalau kita ada pasien, oh glukosa darahnya a 1C-nya 6,9%, tentu kita akan senang, wah sudah mencapai target, ya ternyata kalau kita lihat di sini time in range-nya itu sekitar 49 persen. Ya, yang di above 180 32 persen. Jadi sangat eratik ya. Jadi kita lihat di sini catatannya, pasien ini kebetulan menggunakan uh, apa namanya CGM sekitar 8 hari ya. Di sini tanggal 2 kita lihat ya, di tanggal 2 yang warna uh, apa nih uh, ungu ya, warna ungu. Uh, kemudian yang tanggal uh, misalnya tanggal merah ya, yang merah ini 6 September kita lihat di sini ada periode eh, uh, hipoglikeminya ya, ya dan kemudian ini tanggal berapa 9 September ada periode hampir 400 ya jadi terlihat ya, apa namanya uh, fluktuasinya dan ini kalau kita lihat laporan-laporan selama 8 hari juga akan terlihat dengan baik di sini berapa pada tanggal 2 September gula darah yang paling rendah adalah 85 pada tanggal 3 September pernah 40 yang paling tinggi adalah 295 pada hari tersebut sehingga bisa dilihat juga duration of distribution daripada uh, glukosa darahnya tersebut nah sehingga dengan hal itu coba kita masuk ke sedikit ke apa yang kita sebut sebagai precision medicine dan artificial intelligence karena tadi semua pasien diabetes itu tidak sama ya sehingga uh, ada banyak uh, keunikan ya kekasan kekhususan dari masing-masing pasien diabetes sehingga untuk itulah makanya dengan adanya uh, artificial intelligence dan juga uh, precision medicine itu akan lebih banyak membantu pasien jadi seperti misalnya tadi dengan CGM ya Pasien bisa uh, mencatat, ya, jadi bisa tercatat, tercatat, terekam, datanya dengan baik, glucose meter CGM-nya, ya, kemudian ini masuk ke smartphone application, ya, smartphone application, kemudian ini bisa masuk ke cloud, ya, masuk ke cloud, kemudian mungkin ada software yang akan membuat satu MRA, uh, e, apa, eh, hard record, ya, eh, uh, e electronic hard record, ya, kemudian. Ini akan menjadi suatu standar report, dan di sini coba dibayangkan, kalau, kalau di sini masuk semua datanya, mulai data, uh, data metaboliknya, dan lain sebagainya, dan kemudian ini diserahkan ke HCP-nya, ke dokternya. Jadi, pasien dapat, dan di sini juga dokternya juga mendapatkan informasi. Nah, di sinilah yang tadi dokter Putu bilang, menghubungkan antara uh, pasien dan dokter, jadi tidak semuanya harus uh, keinginan dokter. Ya, jadi di sini kita masuk ke share decision making berdasarkan data yang ada dari pasien karena masing-masing pasien itu bersifat uh, unik dan uh, memiliki kekhususan atau kesendirian masing-masing ya kekhasan masing-masing dan dengan adanya data-data yang didapat sampai dengan 8 hari katakan atau 12 hari, 14 hari, maka akan makin lengkap uh, apa namanya uh, informasi yang didapatkan atau yang dikumpulkan yang kemudian informasi ini bukan hanya diinformasikan tapi juga digunakan untuk share decision making ini ada data kita kemarin mencoba untuk melihat bagaimana sih penggunaan smartphone untuk self-monitoring glucose. Ini data kita uh, lakukan di Jakarta dan di Malang karena kemarin saya ngomong Malang, Malang itu dianggap relatif deso. Bisa nggak sama dengan Jakarta ya? Tapi ternyata memang di, di Malang juga bisa dengan penggunaan smartphone. Uh, SMBG application ternyata membantu untuk uh, pengendalian uh, glukosa darah. Jadi juga membantu kita untuk memberikan informasi sekaligus share decision making karena seperti kata Daniel Ofri ya, saya dalam bukunya What Patients Say, What Doctors Hear ya terkait dengan share decision making, uh, the real challenge is how to use evidence to discover what's best for a particular patient in light of his or her circumstances and value. Jadi bagaimana data yang kita dapatkan itu kemudian untuk bisa kita cocokkan kepada pasien sesuai dengan uh, value dan preference dari pasien pada pasien tersebut uh, sehingga akhirnya teknologi yang ada ini kita upayakan untuk memanusiakan manusia seperti yang kita kenal sekarang ada industri 4.0 tapi kita akan masuk ke dalam society 5.0 Terima kasih. Uh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan seperti kata Dokter Putu tadi di Malang Endokrinologi Update yang ekspor kita akan mengangkat topik mengenai preses, medicine dan artificial intelligence in diabetes and endokrinologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dokter Aulia. Terima kasih Dokter Ruli Rosandi, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolit, dan diabetes atas pemaparan yang sungguh luar biasa dan memang kontrol glikemia ini merupakan salah satu pilar keberhasilan dalam tata laksana diabetes serta sangat bersifat individual untuk meraih keseimbangan antara hipoglikemia dan hiperglikemia itu sendiri. Oleh karenanya, dunia terus berubah dengan adanya artificial intelligence penggunaan big data. Seperti saat ini, tentunya teknologi pemantauan gula darah yang presisi dan bersifat personal ini menjadi keperluan tersendiri untuk meraih keberhasilan terapi pada pasien dengan diabetes.